Selamat sore pemirsa, Nuansa Lombok sore edisi 8 Mei 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Selami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, pemerintah Kota Mataram mengusulkan membangun bendungan di daerah perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat atau daerah hulu sungai yang selama ini diklaim sebagai pemicu banjir. Pembangunan bendungan itu bertujuan untuk mengatur dan menampung limpahan air sungai sehingga kawasan yang ada di daerah hilir Kota Mataram bisa terbebas banjir di kemudian hari. Ditemui seusai memantau hari terakhir pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP sederajat, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh mengaku, jika dirinya tidak pernah menduga sama sekali banjir yang begitu dahsyat akan melanda Kota Mataram karena di luar kebiasaan musim. Mengingat jika mengacu pada siklus musim saat ini sudah memasuki bulan kemarau dan bukan musim hujan. Ahyar menjelaskan, selama ini pihaknya merasa telah optimal dalam melakukan penanganan banjir, salah satunya dengan menormalisasi sungai maupun saluran di wilayah rawan banjir. Namun rupanya dengan perubahan iklim seperti saat ini, penanganan masalah banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menangani wilayah-wilayah yang selama ini termasuk wilayah rawan banjir. Untuk itu dengan melihat kondisi yang terjadi saat ini, maka pihaknya pun mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai untuk membangun bendungan di wilayah perbatasan Mataram dan Lombok Barat. Namun, jika lokasi pertama itu tidak memungkinkan, pihaknya menyiapkan alternatif lain, yakni di hulu Sungai Remeneng di wilayah Kelurahan Turide, Kecamatan Sandubaye. Ahyar menyatakan tujuan dibangunnya bendungan itu untuk mengatur dan menampung limpahan air sungai agar tidak tumpah ke daerah hilir sungai. Sehingga jika hal itu terwujud, maka daerah-daerah hilir Kota Mataram seperti Kelurahan Babakan, Dasan Cermen, hingga beberapa kelurahan di Kecamatan Sekarbile bisa terbebas dari banjir di kemudian hari. Nah, dengan adanya waduk itulah nanti akan bisa menampung debit air yang datang dari timur. Ini kan dari timur ini, karena memang kita berada di ujung barat. Kalau terjadi hujan besar, banjir di timur, nah itu pasti kan kita. Salah satu solusi mengatasi banjir itu inilah diperlukannya waduk. Nah, salah satu saja. Ya, kalau tidak diterima, ya di Kelurahan Turide itu. Sedangkan saat disinggung besaran anggaran yang dibutuhkan, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh mengatakan, saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun bendungan itu. Karena untuk tahap awal langkah yang bisa dilakukan, yakni menyusun DED atau perencanaannya untuk mengetahui secara persis anggaran maupun luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan bendungan tersebut. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat menyita 7 jenis satwa dilindungi undang-undang yang dipelihara oleh pemilik Hotel Purimas Village Senggigi. Penyitaan dilakukan karena pemilik Hotel Purimas Village tidak memiliki izin untuk memelihara satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Tujuh jenis satwa dilindungi undang-undang yang disita tim Balai Konservasi Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Hotel Purimas Village Senggigi, diantaranya satu ekor burung kasuari gelambir ganda, 10 ekor burung kakatua, 3 ekor burung cikukua tanduk, 1 ekor rangkong, 1 ekor dara mahkota, dan 13 ekor landak. Total 29 ekor satwa disita dan diamankan langsung dari tempat pemeliharaannya, yaitu di Hotel Purimas Village Senggigi pada Rabu kemarin. Kepala BKSD NTB Widada mengatakan penyitaan yang dilakukan pihaknya ini karena pemilik dari satwa inisial MD yang juga merupakan pemilik dari Hotel Purimas Senggigi tidak memiliki izin untuk memelihara satwa tersebut dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
Ditambahkan Widada, kasus ini berawal sejak tahun 2010, di mana saat itu MD sudah diminta untuk mengajukan izin lembaga konservasi. Karena saat itu kondisi BKSD tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan dalam skala besar dan belum adanya tempat dilakukan konservasi. Namun hingga dilakukannya penindakan penyitaan, pemilik satwa yang dilindungi ini tidak juga mengurus izin pemeliharaannya. Tanggal 5 itu kita minta segera mengurus, kita kasih batas waktu selama 2 bulan. Ketika itu izinnya nggak diurus, akan kita lakukan proses hukum ya seperti yang kita lakukan. Saat ini kita proses hukumnya sedang ditangani oleh PPNS BKSDA NTB yang didukung oleh PPNS Polda NTB. Lebih lanjut, Widada mengatakan selain melakukan penyitaan barang bukti, pihaknya bersama dengan penyidik Polda NTB juga memproses tindak pidana pelanggaran undang-undang yang dilakukan pemilik satwa tersebut dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Sementara itu, untuk menghindari terjeratnya ancaman pidana, Widada menghimbau seluruh pihak yang memelihara satwa yang dilindungi undang-undang untuk menyerahkan secara sukarela satwa tersebut ke BKSD NTB. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Sebanyak 7 lady bikers atau wanita cantik pecinta motor bersisi besar diagendakan mengeksplorasi keindahan budaya suku Sasak di Lombok untuk kemudian dipromosikan. Ajang promosi pariwisata tersebut menjadi bagian dari event The First Indonesia Women Bike Week yang digelar oleh komunitas Women on Hill Indonesia. Pihak panitia lokal The First Indonesia Bike Week, Maureen Wenas, dalam keterangan persnya menjelaskan, event ini akan singgah di sejumlah kota di Indonesia yang bertujuan sebagai kampanye menyelamatkan budaya yang sudah nyaris punah. Nantinya 7 Sri Kandi ini akan mengendarai motor gede dari Jakarta, lalu akan menempuh perjalanan sejauh 1.500 km ke Lombok, atau tepatnya touring yang dilakukan cewek-cewek cantik pengendara motor gede ini akan finish di Sade Desa Adat di Lombok Tengah. Misi event ini, kata Maureen, adalah menyelamatkan budaya Indonesia yang kini terancam punah. Maureen menjelaskan, di Lombok, mereka hendak mengenalkan bagaimana kearifan budaya adat suku Sasak di Sade, sekaligus bisa menjadi salah satu awik-awik yang menjamin dan menopang keharmonisan hubungan antar sesama. Menunjukkan juga bahwa meskipun ada perempuan-perempuan Indonesia yang ini kita namakan 7 Sri Kandi karena Sri Kandi itu kan kuat, tangguh. Artinya naik motor juga jauh-jauh juga bisa. Bisa ya. Selain daripada itu, misinya untuk menggali dan membantu mempromosikan budaya di daerah yang disinggahi. Lebih lanjut, Maureen mengatakan, rombongan akan berangkat dari Jakarta 7 Mei kemarin dan akan tiba di Lombok pada 13 Mei 2015. Dan diperkirakan event pertama yang digelar di Indonesia ini akan mengikut sertakan para penggila motor gede yang berjumlah sekitar 100 orang. Namun, sebanyak 40% di antaranya adalah para perempuan. Selain mengunjungi Desa Sade, selama di Lombok, para penggila moge itu juga akan mengunjungi Desa Wakan di Jerowaru, Lombok Timur. Di sana mereka juga akan menggelar bakti sosial, sunatan massal, sebelum kemudian melakukan touring untuk melihat keindahan panorama alam Pulau Lombok, yang selanjutnya apa yang mereka saksikan itu akan mereka promosikan. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar.
dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi. Yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Target yang kita akan capai dalam nilai anak-anak harapannya lebih tinggi. Ya, sekolahnya bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Pemirsa, itu tadi liputan di Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Baru dan pertama di Indonesia, fleksibel dan kuat, tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap. Dengan takaran pas 1 liter, Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, persembahan dari Emco. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia warna Emco. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna Emco, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan, dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Pemirsa, persoalan sampah dan banjir sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Mataram. Guna mengatasi persoalan sampah yang kerap menjadi pemicu terjadinya banjir itu, pemerintah Kota Mataram segera membangun tempat pembuangan akhir agar bisa mengelola sampah menjadi lebih maksimal dengan peralatan yang lebih modern. Kerap disambangi banjir membuat pemerintah Kota Mataram seakan letih. Persoalan sampah dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini. Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengungkapkan persoalan sampah yang kerap menjadi pemicu terjadinya banjir di Kota Mataram menjadi fokus utama yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Salah satu upaya yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram adalah dengan menyiapkan tempat pembuangan akhir di wilayah Kota Mataram sehingga memberikan dampak positif terhadap persampahan yang masih menjadi persoalan klasik.
Selain itu, dengan disiapkannya tempat pembuangan akhir itu, diharapkan selain bisa mengurangi volume sampah, juga bisa mengelola sampah dengan lebih maksimal menggunakan peralatan yang lebih modern. Ya, kita kota ini mau nggak mau memang harus punya TPA. Ya. Harus itu, karena ini juga akan berimplikasi kemana-mana gitu ya. Apakah itu efisiensi juga, termasuk juga persoalan sosial yang kita hadapi selama ini dengan pemerintah maupun masyarakat yang ada di Jawa Barat. Maka harapan ke depan dengan TPA yang kita buat itu bisa kita lebih pola dengan cara maksimal dengan pendekatan lebih modern lah, dengan penanganan sampah yang lebih modern. Saat ini pemerintah Kota Mataram tengah melakukan pengkajian terkait lokasi dan lahan yang dibutuhkan dalam membangun TPA tersebut. Sebab di Kota Mataram sendiri lahan yang tersedia masih sangat terbatas, sementara lahan yang dibutuhkan dalam membangun TPA itu cukup luas. Sementara itu, selain menyiapkan TPA, salah satu agenda yang menjadi prioritas utama pemerintah Kota Mataram pada tahun ini adalah membangun tempat penampungan air agar dapat mengurangi debit air saat hujan deras terjadi. Lulu Lombok TV, Mataram. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kaya Slawi beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.